tahu, mungkin cari masalah dia. Ayo, belakin aja. Turun. Tengok. Aku enggak nengok abang lo tadi. Oh, aku duduk sini. Dengar dulu, aku duduk sini. Abang lewat. Terus siapa yang salah? Aku tersinggung. Ngapa aku tersinggung? Aku duduk, abang lewat. Abang ngerem di situ. Iya. Kata abang tadi langsung bilang. Aku dengar deh, abang cakap sama temannya tadi kan? Nah, terus mau abang kenapa? Bakuan tahu aja kita. Sok sekali abang mentang-mentang. Iya. Abang berdua aku sendirian. Kenapa rupanya? Siapa abang kok sok melangi ini? Aku preman diri. Abang udah lah abang, lihat aja ya bang, masih kecil. Abang apa kok main kasar-kasar gini? Apa salahku? Kau jelek-jelekin aku? Bukan, jelekin gimana? Abang lewat. Abang tadi lewat kan? Iya. Aku duduk. Abang nengok, aku nengok. Apa salahnya itu? Kau jelek gini. Apanya abang nengok kayak gitu? Sampai melotot mata abang. Mana buktinya bang? Mentang-mentang abang berdua aja jadi sok jagoan gini. Iya. Bukannya kami sok jagoan bang. Abang nengok kami kayak gitu kali. Aku nengok biasa gini, abang biasa gini. Ah, sini kan. Abang langsung sampai situ berhenti bisik-bisik. Ah, itu udah abang rencanakan itu. Matamu tadi kayak ini aja cari masalah. Udahlah, aku masih kecil, enggak usah kok saya berbagi itu. Abang ngotot sampai mau keluar mata. Bukan gitu, bang. Masalah cuma nengok gini aja jadi permasalahan. Beda loh, bang. Abang tadi beda nengoknya kami. Beda gimana coba? Ada masalah apa? Rupanya abang aku sama kami. Abang nggak kenal, sama abang juga kenal. Nggak usah cari gara-gara. Iya. Apa? Gak senang. Macam sok hebat aja, kok macam akal. Gak senang kok. Apa? Aku nggak senang kok. Ya udah, bakal antar aja. Udah panas aku sekarang. Iya. Bang apa juga? Apanya? Abang nengok-nengok kami kayak itu kali. Bentang berdua ya. Kabur yang ditinggal Hondanya bisa untuk jadi barang bukti nih. Nah, ada Honda sama pistol sama kuncinya, barang bukti di sini.